Amalan yang terindah, amalan yang terbaik, amalan yang tersempurna di malam hari Jumat dan untuk di hari Jumat sampai azan maghrib adalah sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh menjadi wirid kita semua. Wirid kita salawat, bukan tasbih, bukan tahmid, bukan tahlil, bukan takbir, bukan yang lain. Satu-satunya zikir yang diutamakan dan diberikan pahala yang amat besar, dan itu pun permintaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alaiya minas salati fi. Sebaik-baik hari bagi kalian adalah hari Jumu'at dan malam Jumu'at, sebanyak-banyaknya bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang salawat sebanyak-banyaknya di malam Jumu'at dan hari Jumu'at, akan Allah sampaikan salawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Berarti tandanya apa? Bapak ibu, berkenan enggak dikenal oleh Rasulullah? Maukan dikenal oleh Rasulullah? Kalau mau dikenal oleh Rasulullah, malam Jumat dan hari Jumat, jangan henti-hentinya sepanjang waktu dan sepanjang saat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seperti apa? Bebas. Apa yang kita bisa boleh. Baki sayyiduna boleh. Tidak baki sayyiduna boleh. Salawat yang panjang boleh. Salawat yang pendek boleh. Mana yang kita bisa boleh bersalawat sebanyak-banyaknya, apapun kesibukannya. Naik motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Lagi sapu di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ibu-ibu lagi masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus lidahnya bersalawat walaupun tangannya masak, bekerja. Terus kita menggunakan zikir salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak manfaatnya. Pertama, nanti di hari kiamat posisi kita akan menjadi dekat sama Rasulullah. Mau enggak bapak ibu menjadi dekat sama Rasulullah? Berarti bersalawat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dijamin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, diangkat segala kesusahan, menolak bala, menyembuh penyakit, melunasi hutang, memudahkan urusan, menjaminkan bahagia, menjaminkan husnul khatimah, diselamatkan dari kematian buruk, diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari kematian mendadak. Banyak manfaat daripada salawat. Cukup walaupun tidak ada manfaat sama sekali, cuma satu manfaat, selain kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap satu kali kita bersalawat akan dapat 10 kali rahmat dari Allah. Mau enggak kita dapat rahmat dari Allah? Saya ajarin salawat. Apapun salawat yang bapak ibu suka baca, mulai 10 kali salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Apa itu salawat Ibrahimiyah? Tahu enggak? Salawat Ibrahimiyah apa? Belum tahu. Salawat Ibrahimiyah yang kita suka baca di dalam salat kita, di dalam tahiyat. Tahiyat kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ini namanya dalam agama, namanya salawat Ibrahimiyah. Apa?
apapun salawat bapak ibu, adik-adik semua, apapun salawat yang kamu baca, dahulukan, diutamakan 10 kali saja salawat Ibrahimiyah itu. 10 kali, habis itu bebas baca salawat. Baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh, yang panjang-panjang boleh, yang pendek-pendek boleh, bebas. Faham? Cuba ikuti saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tahu enggak bapak ibu kita sekarang dapat berapa rahmat? Tahu enggak berapa? Hah? 100 rahmat dari Allah. Kita dapat berapa? 100 rahmat dari Allah. Cuman hanya kita baca 10 kali dapat 100 rahmat dari Allah. Belum lagi dapat syafaat Nabi Muhammad. Berarti nama kita malam ini akan tertulis sebagai orang hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mau enggak syafaat Nabi Muhammad? Pasti kita semua mau. Habis baca 10 kali salawat ini, kan lumayan agak panjang ya. Makanya saya minta cuma 10. Selebihnya saya kasih kali ini ijazah untuk bapak ibu, ijazah salawat. Sederhana tapi insyaallah mudah kita amalkan. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Coba. Kenapa saya bawa ini? Saya dapat ijazah dari guru saya, penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya baca firman Allah, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Sama dengan ayat wa sallimu taslima wa sallim taslima. Ini bebas. Kalau bisa minimal setiap hari 100 kali. Kalau kita baca 100 kali tidak akan sampai barangkali 10 menit atau 15 menit. Masa kita keberatan 15 menit akan dapat 1000 kali rahmat. Tur tertulis nama kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mau kan? Mau? Berapa kali? Minimal 100. Tapi diawali dengan 10 kali yang tadi. Salawat Ibrahimiyah yang tadi yang kita sama-sama baca 10 kali. Selepas 10 kali baru kita lanjutkan salawat itu. Ada lagi salawat sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima, sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima, sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima, sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima. Lebih singkat lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya yakin bisa lebih daripada 100. Dan semakin banyak salawat kepada Rasul, khususnya malam Jumat dan hari Jumat, semakin terjamin diampuni dosa kita, diangkat kesusahan, dilunasi hutang, dapat syafaat Nabi Muhammad, dan seberapa pun banyak salawat, kita akan dapat 10 kali rahmat. 1 kali salawat, 10 kali rahmat. 100 kali salawat, akan dapat 1000 kali rahmat. 1000 kali salawat akan dapat 10.000 kali rahmat. Dan silakan kita milih mau berapa banyak. Faham? Untuk hajat kita, hulu nasi hutang, untuk kesembuhan penyakit, untuk mendapatkan keturunan anak salih saliha, dan penhafal Al-Quran, dan apapun hajat kita, termasuk salawat adalah salah satu kunci
menabulkan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.